Kebakaran hutan terjadi di Pegunungan Lawu, Karanganyar, Jawa Tengah, Minggu malam. Belasan titik api tampak membara di sejumlah sudut Bukit Mongkrang. Kebakaran telah melanda wilayah tersebut sejak Sabtu malam. Api sempat mengecil pada Minggu siang tadi, namun kencangnya tiupan angin membuat api kembali membesar pada Minggu malam. Sejumlah warga serta relawan hanya bisa memantau kebakaran hutan ini dari kejauhan. Pasalnya kondisi medan yang curam sangat menyulitkan upaya pemadaman. Tak hanya itu, kemarau berkepanjangan membuat kondisi vegetasi mengering sehingga sangat mudah terbakar. Kencangnya tiupan angin di wilayah tersebut juga membuat api semakin meluas. Hingga Minggu malam, api sudah menghanguskan sedikitnya 15 hektar hutan milik perhutani tersebut. Kemarin, tanggal 8. Itu dimulai dari mana titik mana? Dari atas ke atas, terus kemarin siang padam, terus ini tadi malam. Ini tadi kira-kira jam 8 itu anginnya kencang sekali, terus naik lagi. Rencananya Senin pagi warga bersama relawan dan aparat keamanan akan berangkat ke lokasi kebakaran. Mereka akan melokalisir api agar tidak semakin mendekati pemukiman. Angga Eka melaporkan untuk NET.